Dusun Bakalan sebuah dusun yang berada di wilayah Kelurahan Kemambang, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya, Laksono Japa. Salam sejahtera, salam berkah, semangat selalu untuk sahabatku semua dimanapun berada. Saat ini saya berada di persawahan warga Dusun Bakalan, dan saya belum memasuki Dusun Bakalan. Di sini pemandangannya sangat indah sekali. Terlihat jelas perbukitan yang melilingi Dusun Bakalan. Bisa kita lihat dari sini, itu ada atap-atap rumah, itu merupakan posisi Dusun Bakalan. Dan di depan saya ada jalan yang menuju ke Dusun Bakalan. Jalan yang sudah dicor dan lumayan cantik juga, lumayan enak, lumayan mulus. Dusun Bakalan dikelilingi deretan perbukitan, seolah-olah menjadi benteng untuk dusun ini. Dapat kita lihat persawahan berteras-teras dan pepohonan yang cukup besar-besar, yang sangat berfungsi untuk menahan longsor, karena daerah sini memang daerah perbukitan. Jadi memang keberadaan pohon sangat penting manfaatnya. Nah, dapat kita lihat dari belakang, itu tadi saya di sana. Di depan kita ada bapak-bapak yang lagi menjemur padi. Di depan saya ada pohon cengkeh dan pohon-pohon keras yang masih tumbuh dengan bagus, subur, menambah keindahan di dusun ini. Sebentar lagi kita memasuki Dusun Bakalan. Jalan agak menanjak, dapat kita lihat dari kejauhan itu ada tulisan "Selamat datang di Dusun Bakalan". Jalan agak terasa naik, memang ini posisi dusun di lereng bukit. Kita seharusnya ke kanan. Seharusnya tadi kita belok ke kanan, malah ini kita lurus, jadi malah sampai ke halaman warga. Jadi sekalian saya tanya informasi soal Dusun Bakalan. Kita lanjutkan lagi ke arah kanan. Nah, di depan saya ada jemuran padi, tapi saya telah izin, ternyata tidak apa-apa untuk diinjak pakai motor. Saya akan menuju ke titik paling tinggi di dusun ini. Saya berharap nanti di atas dapat melihat pemandangan yang lebih jelas dan lebih indah. Sesuai dengan prediksi saya, dari sini sudah kelihatan pemandangan yang luas sekali, jadi bisa melihat semua ke arah ke bawah. Dan saya akan naik lagi sampai rumah penduduk yang
terakhir. Ternyata ini di sini rumah penduduk yang paling terakhir. Selain itu, di Dusun Bangkalan yang indah ini dikala cuaca sedang cerah dengan udara bersih bersuhu sejuk, dengan melekatnya rasa solidaritas dan kegotong royongannya yang menjadi adat budaya di sini, menjadikan rasa tenteram damai bagi penduduknya, ditambah dengan potensi alam yang mendukung untuk pertanian, yakni di pertanian kebun, juga pertanian hortikultura, juga persawahan. Selain itu juga ada pengolahan gula aren, dikarenakan di sini banyak pohon aren atau enau untuk dideres. Lengkaplah sudah alam menyediakan untuk kesejahteraan bagi warga sini, tinggal kita mengolahnya harus maksimal mungkin untuk kesejahteraan warga di sini. Ini dapat kita lihat di depan saya juga ada persawahan, mungkin itu persawahan di kampung yang di sebelah sana. Ini depan saya pohon aren itu seperti ini yang sering dideres dijadikan gula Jawa kalau di sini. Cuaca agak mendung, tapi mendung tidak berarti hujan. Sekian nggih review saya untuk Dusun Bangkalan. Apabila bermanfaat, mohon untuk di like dan subscribe. Satu subscribe sangat berarti untuk saya. Sekian, terima kasih.